ومن دعا بدعوته إلى يوم النهى. Surah yang ke-92, Suratul Lail. Surah Al-Lail. Lail maknanya malam. Ada beberapa ayat sini sekali, ingat 11 ayat. Dan 12, 13, 18, 18, 18, 18 ayat. Macam biasa kita baca dulu dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. 21 ayat. Ingat 18 tadi. Cuma ayat dia pendek-pendek. 21 ayat surah Al-Lail maknanya malam. Kalau minggu lepas tu ad-duha, waktu pagi. Tuhan bersumpah dengan waktu pagi. Ayat ni pula dia bersumpah dengan waktu malam. Kita tengok terjemahan dia. Wal-laili, Tuhan kata demi waktu malam.
Iza yaksha, apabila ia menyelubungi. Ok ceruh molek-molek siang hari tu, mari malam, dia tutup. Macam dia selimut kita, gelap gitu. Kemudian dia bersumpah juga dengan wan nahar, siang hari. Iza tajalla, apabila dia lahir, dia tunjuk terang, tari tu dia panggil tajalla. Siang dan demi waktu siang, apabila ia lahir, terang benderang. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa, demi yang menciptakan lelaki dan perempuan. Bila dia supoh dengan dua tadi, waktu malam, waktu siang, dia bersupoh pula dengan kejadian dia yang dia mencipta laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal usaha kamu adalah berbagai-bagai keadaan. Nah, sini dia nak. Dia supoh dengan malam, supoh dengan siang, dan dia bakit yang menciptakan laki-laki dan perempuan dia. Kemudian dia lok atas muka bumi ini, maka manusia tu akan berusaha buat amal ikut mengikut cara masing-masing. Tapi ingat, bila dia panggil balik, dia akan cek tengok siapa dia, amalan tu berbetulan dengan hak dia nak. Ini masalah. Lari daripada kehendak dia, jawab dia terima azab. Baik, kita tengok huraian. Allah bersumpah dengan malam, iaitu suasana yang menutupi cahaya siang. Malam ni menutupi. Kalau kita duduk tengah, dekat-dekat maghrib, kita tengok bila matahari turun, tu kita pun berasa sepi dunia. Psikologi kita memang lagu tu dah. Kalau adik pagi tu kita berasa kocuruh, sedap je kalau bangun adik pagi. Kalau malam kita berasa sepi dunia. Menatih-menatih pakat klik, kesara yang berlaku dah. Cuba tengok lagu mana ni. Kita pekik sini sikit. Lagu mana keadaan bila berlaku malam. Dia kogelak-kogelak. Kita pun rasa berarti Tuhan kata dia menutup. Dia menutup. Gelak. Carilah apa pula kitanya tak? Segala yang hidup, baik manusia atau haiwan, pulang ke rumah dan kembali ke tempat masing-masing, meninggalkan pekerjaannya, lalu tidur untuk merehatkan badan dan fikiran. Ini fitrah ya Tuhan buat. Kalau menatang itu, dia reti gelak, dia reti klik kesar, klik keguk. Tak payah kita suruh dah. Kita tengok, cungnya klik belakang. Pasal apa? Malam ni orang tawak hijau dah, orang tidur. Hak merayak ni, orang yang lari daripada fitrah. Manusia lah. Tak tahu Malaysia lah. Ya Tuhan buat ni. Waja'alna layla libasa. Dalam ayat lain. Tuhan sebut dia jadikan malam ni untuk kita selimut tidur. Duduk di rumah. Ha? Nak cari kehidupan ma'ash kita tu siari. Merahatkan badan. Allah bersumpah dengan siang. Apabila memperlihatkan cahaya terang, menyebabkan manusia bangun daripada tidur. Nah, kalau tengok tadi, kalau kogelak-kogelak kita puasa sepi dunia. Tapi kalau siang hari, daripada pagi tu kocuruh-kocuruh kita puasa lapar. Nah, cuba tengok balik pula lagu mana. Inilah dia kejadian alam. Setiap hari Tuhan buat pada kita ada kaitannya dengan fitrah ataupun kejadian semula jadi dia. Bila cahaya terang begini, untuk manusia dan kehidupan lain boleh menjalankan kehidupan. Dia beri kepada kita psikologi kita pun, bila kocok-kocok kita berasa kelapan dada kita dah. Kita berasa sedap. Tengok banding dengan hak tadi. Sebab itulah bila dia bakit benda ni, ada makna yang tersirat. Baik.
Manusia bergegas untuk menjalankan pekerjaan bila siang hari. Musa Nuh, Hulu, Kehili. Ini kita tengok pula lagu mana dia bergegas pula ni. Ini manusia ni kan? Oh. Inilah kehadapan manusia bila pagi cerah. Baik. Begitu juga haiwan seperti burung akan meninggalkan tempat persembunyian. Tengok kali pagi burung-burung tu butih beliung kan. Tengok dulu dia duduk tidur di tempat bila-bila cerah malah lagi pergi cari makan. Burung-burung ke apa. Kita tengok gambar lagi tak. Bila siang lagi tengok tu. Pakat tubik belako. Cari makan. Nampak tak? Okey. Kemudian Allah bersumpah dengan nama Tuhan yang maha berkuasa mencipta makhluk terdiri daripada jenis lelaki dan perempuan. Jarang kalau tidak lelaki-lelaki, tidak perempuan, dia panggil khunsa. Khunsa ni dalam hukum dia bicara orang yang ada dua alat kelamin. Dia ada. Dia boleh jadi lelaki-lelaki, dia boleh jadi perempuan. Tengok hok mana berfungsi. Dalam kitab disebut kalau jadi dua-dua, pilih noh mana. Lama jadi jantan setahun, jadi tenor pulak setahun. Jarang berlaku. Tapi dalam kitab dibincang benda lagu tu. Ada pun orang jantan pun nak jadi tenor. Tenor nak jadi jantan. Hok tu luar tabi'in. Hok tu Nabi tak mengaku umat. Sehingga kalau ada orang jantan, buat gaya lembut. Dia buat gaya lembut dia tu. Cedah-sedah. Belum lagi dia layan keinginan dia suka kat orang jantan. Adakah dalam kitab Al-Kabair Nabi marah apabila seorang perempuan tu dia senyir, dia heret kambing dia tu sepuluh jantan. Marih. Nampak jantan kan? Orang lain ni dia panggil tomboy. Nabi marah. Nabi marah. Dia tanya mutin kau jantan. Kalau tino awak cara tino ni senyir sepuluh orang jantan ni. Jatuh dia nak suruh kasar. Sebab tu dalam kitab Mau'izatul Mu'minin Imam Ghazali sebut bagi anak-anak lelaki tidak digalakkan pakai baju-baju bunga, baju batik. Dia takut cenderung nak jadi tenor. Mana Islam dia ni pendekatan dulu lagi. Ni kadang-kadang kita lak tengok masa budak tu, masa nampak sekolah rendah tu nampak nak jadi tenor, kita suka. Padahal bila besar nanti dia jadi masalah kepada kita. Sebab dia lari daripada fitrah. Ya Tuhan buat orang jantan cara jantan, tino cara tino. Nampak situ. Loh ni ramah jadi masalah. Jadi ada masa duduk kerja dulu, anuk staff lah, anuk kaki tangan duduk di pejabat dulu. Dia mari jalan di rumah. Tengok dia tu, anuk dia dalam 2-3 tahun. Tanya dia, nampak dia nak jatuh, nampak dia minat tengok kau getin tu. Jadi tegur lah dia kata, eh bersanding ni, minat kau getin tu. Ayuh dia jawab panda. Oh tak apa dia kata, kita memang takut ni minat kau jatuh. Nampak tak? Jadi ada mesej dia. Jadi kata anu, oh lah bersanding, umur 2 tahun, 2-3 tahun, nampak minat dah kau getin tu. Kata gitu ke dia, anak dia anak jatuh. Oleh kata comel lagu tu, kita memang takutnya minat sama jantan kan. Lari daripada fitrah. Nah. Jantan dan betina dengan membezakan pula di antara kedua-dua jenis tersebut. Orang tino cara tino, jantan cara jantan. Kita kena bendung daripada awal lagi benda ni. Kalau gi ikut, dia ada orang panggil grup dia. Lelaki lembut. Tino tomboy. Kita tak berapa nampak sini lah cugi bandar besar. Ada selalu bagian ini. Baik. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kebijaksanaan Allah dan keagungan kudratnya. Inilah dia. Yang dia suruh fikir. Tafakkaru fi khalqillah. La tafakkaru fi fillah. Fikirlah dengan kejadian-kejadian Allah. Tengok kejadian jatuh tenor dia buat dengan malai, dengan siang, dengan burung, dengan menatai apa semua. Kita fikir apa dia? Keagungan dan kudratnya. Jangan fikir tentang Allah. Nabi larang.
Allah ni lagu mana? Dia buat gapol lah ni Tuhan ni. Dia ni lagu mana Tuhan? Berasa nak tengok lagu mana dia ni. Eh? Besar kau, kecil kau, rupa belah mana Tuhan? Jangan fikir. Sebab Nabi larang. Kita kena fikir keagungan kudratnya. Dengan melihat khalqih, ciptaan bagai-bagai dia. Ia orang panggil makhluk. Samalah seperti apa yang dia firmankan dalam surah Asy-Syura ayat 49-50. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun qadir. Dia Allah menguniakan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dia sudah ada surat yang takdir. Anak kita tin tu. Anak kita jatah. Tersuduk berasa tak puas hati Allah. Jatah puluk. Pas orang jatah, seorang jatah. Eh, Tuhan buat sejak azali lagi. Muntah dia anak tin tu. Siapa dia? Yang menentukan jatah tin tu dia. Kalau dia. Dan menguniakan anak-anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendaki. Atau dia menguniakan mereka kedua-duanya. Ada orang budi jatuh getek, tenung getek. Alhamdulillah lah. Dan ia juga menjadikan sesiapa yang dikehendaki. Kita tak boleh buat barang tu. Sebab kalau kita mengaji saing pun, kromosom untuk jadi jatuh dengan tenung, dia ada XY. Nak jadi jatuh itu XY. Kita tahu nak kelih pun tak boleh. Dia beri nama je XY. Kromosom tenung, kromosom jatuh nak capu. Biar dia XY jadi jatuh. XX jadi tenu. Nah, baik. Yang mengatur semua tu percantumnya benih tu dia. Dia kehendak lagu tu. Dan ia juga menjadikan sesiapa yang dikehendakinya mandul. Nah, tengok. Teh pisah, teh berobat. 20 tahun lebih tak boleh hanuk pakar ini. Lama tu saya tu. Tak boleh hanuk. Pisah lah ni dia ada. Dia buat gapo tadi, dia panggil kek dah gapo. Adalah. Boleh ha? Diutupak seorang tu. Boleh seorang anak dia. Habis 20 ribu. Pergi dia buat gitu gan. Lagu mana tahu dia. Dia pisah. Tak boleh. Mandu. Semuanya itu sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Allah bersumpah sedemikian untuk menguatkan kata-katanya. Bahawa usaha dan pekerjaan manusia berbeza-beza. Nah, situ. Dia nak tikus situ. Kita manusia ni, amalan pekerjaan kita berbagai-bagai. Setengahnya melakukan pekerjaan yang menyesatkan dan membuta tuli. Kita buat tak tentu kalau tak ada. Tak ada batas padan. Orang ngaji, dia tak ngaji. Orang ambil tahu hukum hakam, dia tak siap ambil tahu. Selesa dengan duduk dua umur. Amuja pun tak orang kekapung dia. Orang lain ajak dia, mari gak kita pergi masjid getek. Dia semaya tak tinggal dah rumahnya. Orang tin tu, janda. Tua dah. Mari gak kita pergi masjid, orang ajak. Dengan orang ajak. Dia kata, pergi buat apa? Kita reti belakang tu. Nak semaya, nak poso. Hak dia muduk royak tu, kita reti dah. Boleh main? Payah juga. Dia berasa reti. Kita semaya tak tinggal dah. Poso tak tinggal. Bacaan kita betul dah dengan guru kita betul. Lagi dengar awak gapo lagi dia kata. Nah. Ini rasa cukup dengan lagu tu. Gapo kesalahan hak dia tu? Iktikad kau tak betul, amalan hak dia tak berasa betul dia dengan jami budak mula. Kalau salahnya tak sahkan lagu mana? Nampak situ tak? Jadi dia berasa sedak duduk lagu tu. Jadi menyebabkan dia akan buat benda tu cara lando ikut buta tuli. Ini satu babak manusia, sejenis manusia. Dan setengahnya, kita minta mudah-mudahan kita duduk sini mengikut petunjuk Allah. Lalu setengahnya layak oleh kerana dia ni turut kehendak Allah dan satu gulungnya lagi pula buat kerja dengan buta tuli, maka atas dasar ni setengahnya layak mendapat azab. Hak mana? Hak buta tuli tadi lah. Dan setengah akan mendapat nikmat di akhirat nanti. Ayat yang kelima lah. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma adapun
Man, sesiapa ataupun orang yang a'ta, yang memberi apa yang ada padanya, wattaqa, dan dia bertakwa. Ha, ni Tuhan sebut. Tuhan nak baki orang jauh ni. Dia ni sanggup beri bagai hak dia ada tangi dia. Dan dia pula bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wasaddaqa bil husna, dan ia mengakui perkara yang baik. Kita nak tahu ni rupa bentuk manusia yang Tuhan sebut dalam surah ni, sebab kita nak tahu barang yang ada tangan kita ni, biar kita ada berasa nak bui atik. Jangan duduk bila halam masuk. Pasal apa? Mula tu guru duduk ayat sama. Duit kita hak sebenarnya, dia kata hak tak ada kita ni. Dia buat misal sebab mau pergi Mekah, tak laku piti Malaysia, kena tukar duit Saudi. Betul tak? Siapa dia epok tu tukar. Nak pergi golok lah. Baru ni yang bergejan dari Syam. Nak tukar piti. Sekat golok lah aku ala kata. Tak sih dah. Duit malih. Kena tukar dah. Baik. Nak pergi di akhirat, kena beli dengan piti akhirat. Ah, tu mula tu guru. Dia nak suruh kita faham. Lagu mana cara nak beli dengan piti akhirat? Tukarlah dulu ni. Kalau begitu buat beli makan kita, buat beli baju kita, tak jadi tukar, habis sini. Tukar ni panggil derma, zakat, bantuan. Tengok orang susah kita bui. Baik, masa kita bui tu nampak hilang, sebenarnya tak hilang. Transfer duit tu ke akaun akhirat. Nah, cuma duduk situ baru tak jadi kedekut baik. Ha? Nak minta lalu sikit, nak tebal pohon-pohon sekiak, nak lalu payuh kereta. Ah, jangan selarau berkawai tak ui. Eh, wah kiak ni ada eh? Jual wah kiak. Tanya wali, ada. Budak lah ni pun tak kenal wah kiak. Makan pun tak sedap. Tapi saya tak siwi orang seni. Tak ui. Mama. Kita mengaji. Dia tidak nampak tu. Sedekah jariah tu. Kau dia bui kau orang. Sebab tu Tuhan bakit sini fa amman a'ta. Ada pun orang yang dia sanggup bui. Wattaqa, dan dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dan dia mengakui perkara yang baik. Kalau bunyi barang baik dia kena sama. Ha, acu pusing otak kita biar jadi lagu tu. Suka kepada benda baik. Bila lagu ni Tuhan kata fasanu yassiruhu lil yusra, maka sesungguhnya kami Allah akan memudahkan untuk mendapat senangi. Pasal dia ni mudah basuh dengan orang, nak kepada benda baik, Tuhan kata aku akan mudah dia. Mudah ke mana? Mudah dapat senangi. Nah, kita tengok gapo dia huraian nanti. Ni huraian dia dah. Kemudian Allah menjelaskan bahawa orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah serta bertakwa dengan melakukan amalan soleh. Nah, jangan jadi penderma saja, maya bedok. Dia kena gabung dua tu. Hati murah dan amalan soleh. Jangan amalan soleh kedekut pula. Kedekut ni sifat mazmumah. Penyayang, sayang kau pitih ni. Semua orang sayang. Sebab tu dia bui kita ni pertengahan. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Janganlah jadikan tanganmu terbelenggu di atas tekokmu. Mana orang kedeku. Ambil tangan tok atas tekok. Tok si seluk kocek. Tapi Tuhan kata, wala tabsutha kullal bast. Janganlah melebarkan tanganmu selebar-lebarnya. Jangan bawah berdoa. Oh, nak kebui kau orang apa kita pun tak boleh nak makan. Nampak situ tak? Pertengahan. Tengok benda pada patut. Baik. Bila melakukan amalan soleh serta menjauhi perkara yang diharamkan, juga membenarkan yakni percaya dengan janji syurga yang disediakan oleh Allah kepada orang-orang yang berbakti kepada. Kita yakin sungguh. Bila disebut buat amalan ni boleh pahala sekian, buat amalan ni boleh pahala sekian,
janji dia syurga, kita yakin sungguh-sungguh. Sebab tu tak cekak apa kita buat, tak berlagu dengan nafsu kita, kita ok, kita tembih. Pasal tidik kelih ke kita umur tak berapa adul. Kita nak pergi depan setara mana. Pasal apa? Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh lagu ni, maka Allah kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Mudah hal kuana? Iaitu mudah untuk mentaati Allah. Nah, kita nak buat amalan Tuhan wujud mudah. Dan mudah pula meninggalkan perkara yang diharamkan. Ini rezeki. Berasa nak buat kebajikan mudah je. Tak ada masalah. Nak semayah jemaah tak ada masalah. Nak derma piti ada. Nak tolong orang gerak kerak kita ada. Fikiran kita ada. Tak. Tuhan mudah. Hak kita nak. Dia Tuhan wik mudah kita nak tinggal tu. Tidak kata ada orang. Ada masalah-masalah yang sakut paut dengan kita. Nak tinggal maksiat ni. Tak boleh. Mudah kita nak tinggal benda-benda tu. Misalnya kalau orang tino kan. Dia tidak giltok lah tempat dia kerja tu. Ya. Boh dia tu pula. Tak siwi. Nampak ni pakai yang tutup aurat. Tak ada dalam ni banyak tempat-tempat. Kerja dengan apa? Air Asia. Ha, acu kerja jadi pramugari. Anda tengok pramugari di negara kita ni pakai tudung dok. Tapi sebelum Saudi berundang, mulai-mulai ada saja perangai uduhnya. Raja Islam, agung Islam, Perdana Menteri Islam. Menteri pengangkutan tu dah setiap kali boleh kau orang kapi semua. Kita pegang kerajaan. Nak buat, nak paksa setiap penerbangan tutup aurat ni. Tak boleh. Kita naik cemuru bila naik. Gidi Brunei. Brunei airline. Allah, sukun. Saudi atas okey kau. Saudi, Jordan. Tak? Ya. Pakai tudung mula. Jadi lelah ni. Ya? Anak tenor kita lelah ni. Nak jadi pramugari baik lari. Tutup aurat. Kena Asia pula. Kena pakai skirt pula. Kalau emas tu pakai baju kurung je kok. Walaupun ketat. Ha, jadi orang panggil ni, kita ni dalam usaha kita nak mencari makan tu, kita tidak bertembung dengan benda-benda haram berbanding dengan contoh tadi. Dia nak cari sara hidup, kerja lain tak boleh. Nak cari piti sama sia, terpaksa kerja dedah aurat. Jadi apa? Pramugari. Nampak tak? Ha, ni maknanya Tuhan jadi payuh. Kita nak tinggal benda maksiat tu payuh, benda-benda haram tu payuh. Okey. Orang yang dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik, sentiasa dirinya mempunyai minat dan merasa lazat beribadat dan berbuat baik. Ha, kita teh. Kita semayang ni berasa lagu mana? Suka ke mari semayang? Lazat ke tak? Kalau pun tidak berasa lazat, kalau salah kita tak boleh semayang, tinggal semayang lewat tu kita berasa tak sedap. Betul tak? Eh, tak semaya lagi, tak sedap ni, tak sedap. Biar mari situ dulu, biar berasa tak sedap kalau semaya lewat. Apatah kalau semaya itu tinggal tu, dah. Ha, ni makna Tuhan bui, Tuhan capuk dalam hati kita tu. Itu satu benda yang orang panggil benda muju tu. Rezeki Tuhan bui kita tu. Tidak berasa seperti tinggal semaya tu, buat dok. Buat maksiat tu, tak ada seru satu, tak rasa bersalah. Ha, ni balon. Itulah kemudahan yang merupakan taufik daripada Allah kepada hambanya. Ini istilah taufik hidayah. Hidayah ni Tuhan buka hati kita berasa nak kepada kebaikan. Itu dia panggil hidayah. Taufik ni Tuhan mudah kepada kita untuk buat jalan hidayah tadi. Hak tak semayang, tiba-tiba terbuka hati nak semayang. Itu dia panggil hidayah. Lepas tu pula, bila dia nak semayang, Tuhan mudah ke dia. Tepat-tepat ada molek, lepas tu kapur dia nak semayang jemaah pun. Jadi segala benda yang dia nak semayang tu mudah-mudah-mudah. Tuhan memudahkan jalan kita tu, orang panggil taufik. Sebab itulah, setengah ustaz kan dia kata patut tukar. Wabillahi hidayah wa taufik. Patut kena kata lagu tu dah. Kita telah mendapat taufik dan hidayah. Dia hidayah dulu baru taufik. Ada seorang ustaz tegur kata, "Ai betul alik dia." Kan kita nak sudah berhenti tak kata kita gitu kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Tak. Wassalamualaikum. Ni sepatut wabillahi al hidayah wat taufik.
Nah, pasal hidayah dulu baru taufik. Budi higak kau tadi gapo hidayah, gapo taufik. Hidayah ni maknanya mula-mula Tuhan buka hati kita berasa nak buat benda baik. Taufik ni Tuhan buat mudah kita untuk buat benda yang kita nak tadi. Hak mana dulu mari? Mari hidayah dulu dah. Nah, hidayah baru taufik. Nah, jadi kena tukarlah ni, wabillahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana berarti bocak dah. Kemudian eh, 8 berapa ni? 25. Ada lagi 10 minit. Dah habis ya. Bawa yang 8. Wa amma man bakhila wastagna. Nah, ini menyakit. Wa amma adapun man, orang yang bakhila, kedekut, bakhil, wastagna, dia berasa sibuk cukup. Di segi makna perkataan ni, wa amma dan adapun man, sesiapa bakhila, kedekut, bakhil, wastagna, dia berasa cukup, tak si tupai orang. Sebaliknya, orang yang bakhil dan berasa cukup lawan kau tadi. Wa kadzdzaba bil husna, serta ia mendustakan perkara yang baik. Tak berapa yakin mano. Tak ada angin nak buat benda-benda baik. Ni balon. Belum ya kita patut bersyukur kepada Tuhan kok tadi. Tuhan bui kita ni gak ingin tangi nak dremu, nak buat benda-benda bertakwa. Lepas tu Tuhan suruh kita rasa kena nak buat benda-benda baik. Dak. Nah, kalau bunyi orang bang puasa nak pergi sembahyang, itu tu Tuhan capok. Tak sedap duduk kalau tak pergi sembahyang di masjid. Oh, tu contoh mudahlah. Lagu ni lawas nak tadi. Orang bakir ni dia tak suka kepada benda baik ni. Tuhan mudah juga. Fasanu yassiruhu lil usra, maka sesungguhnya kami akan memudahkan untuk mendapat susah. Tuhan mudah supaya jadi susah. Ha, terbalik tu. Wama yughni anhumaluhu idza taradda, dan apakah pertolongan yang dapat diberi kepadanya oleh hartanya apabila dia telah terjumus. Wama yughni gapo dia, dia kata boleh mengkayakan dia, boleh tolong dia, anhu daripada dia, maluhu harta dia, bila tu siapa ni harta dia boleh tolong ke tak. Idza taradda, bila dia terjumus sesak masuk neraka sesak. Huraian eh. Ada pun orang yang bakhil. Nah, ini tak boleh lah. Kalau ada perangai kedekut. Eh. Biar padan dengan kita lah. Tidak kata boroh. Kenapa duduk nak kau kedekut. Duduk hitunglah masuk. Seria takut jadi 10 ria. 10 ria takut jadi 100. Gak bila nak masuk lagu tu. 100 takut jadi 1000. 1000. Nak 10,000, 10,000, 100,000, 100,000, sejuta. Tak habis semua kalau meyakin takut gitu kan. Okey. Untuk membelanjakan hartanya, dia berasa bakhil. Sebab diri dia berasa sibuk cukup. Tidak lagi berkehendakkan pertolongan Allah kerana tertipu dengan kemewahan hidup. Selain itu, dia mendustakan adanya pahala baik dan tidak percaya Allah akan membalas kepada orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Walaupun mulut dia tak kata, hati kecil dia tak apa arah. Kalau aku belanja duit ni untuk lillahi ta'ala, tentu habislah. 1000, kalau duit 100, tinggal 900. Itu memanglah. Congok kira-kira kita. Tapi tak nampak hak Tuhan nak beri kat mana-mana. Walaupun Tuhan tu, dia tidak boleh nampak pitih. Toko-toko, kita macam orang makan gaji. Rezeki dia tak boleh dah. Kalau gaji dia 4,000 sebulan, boleh 4,000 tu ke mana? Kalau orang nego, dia boleh. Dia jadi nego tu jadi kolaris dah. Kalau orang makan gaji, lagi setakat tu dia bolehnya. Tapi kena ingat, kalau Tuhan tolong, kau naik pakat tu, cerita lah, mudah nampak. Tuhan jaga keuangan kita tu tidak mudah. Kalau kita beli peti sejuk kan, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tak penuh lagi. Nampak tak? Ha, ni berkat hidup. Orang lain papa beli penuh, mentah penuh, mentah. Kita beli tak penuh-penuh. Ha,
Tuhan panggil salat benar-benar Tuhan nak tunjuk berkat. Bahaya kita jadi tak rugi. Kita belanja terkena pada tempat sama. Tak rugi. Beli goni. Terpilih pula terpilih. Bagai molek tak punuh. Boleh pakai. Ha. Itu kerja Tuhan yang berlaku. Ha. Dia kena lapuk benda Tuhan nak beri seni. Duduk seni lagu tu. Pasal apa? Hasil daripada kita ni murah. Belanja. Beri benda kat orang. Dah. Sehingga dia sayang. Jadi saing. Dia baik sendiri muka dia panggil dia autocorrect untuk membelanjakan hartanya kecuali untuk mencari kesenangan kehidupan. Tak ada kerjaan lain. Kita piti nak suka-suka nak makan sedap, cari makan ni mana sedap kira boleh piti mana hotel paling mahal, mana hotel paling mahal nak ajak Dubai dekat 500 ribu semalam ni, setengah juta semalam ni. Ha. Ada lagi duduk berebut. Ratus ribu semalam ni. Bukan sebulan. Boleh-boleh mahal pada kereta. Nak duduk semalam ni. Pada syurga. Dia gamit dengan Rolls Royce kita. Kereta dia. Siapa? Buka pintu. Amor tahu memang nak tengok dari video. Taik dia tu tanya. Tengok. Hotel termahal di Dubai. Oh dia tunjuk. Main dengan Rolls Royce. Orang nyewa. Peraja. Turun tu kan. Bari dia puak-puak hotel tu dia panggil welcoming drink, we minum air ngakui dengan tangannya belah-belah jalan ambil air ni duduk tu orang bawa pakai bilik apa semua siap nak duduk semalam ni 24 jam ratus ribu ni. Baik ni jadi nyepakat belum-belum nak bagian ni nak seni duduk makan sedap duduk sedap. Cuba tengok kata kat kita ni kita nak tengok sebagai panduan. Nak tengok benda-benda mewah ni setara mana. Kita cari kereta mewah lagu mana, makan ni mewah setara mana, hotel mewah. Tak ambil sokoklah kita cari kita tengok. Weh belah ni. Dia pun royak berapa ribu semalam ni. Tak ingat rasa 500 ribu semalam ni. Kau tidur dari laut pun ada. Baru tak? Artis kita pun ni kita tidur dari laut. Dasar laut duduk tidur malam katil tu ikan lalu duduk dari cermin. Eh? Kesalahannya bedoh pula mana ni. Okey. Maka orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut akan disediakan Allah untuk dimudahkan. Mudahlah ke mana? Untuk menempuh jalan paling sukar iaitu kehidupan yang sangat buruk di dunia dan akhirat serta menyebabkannya menjadi celaka. Pilihlah. Menuduk tangi kita, anak kau hidup kita. Kita nak pilih jalan mana? Dua-dua Tuhan buat what the plan. Jalan yang mudah dimaksudkan di sini ialah syurga dan jalan sukar pula ialah neraka. Hak tu dia akhir sekalinya. Tak ada kejayaan kita ialah kita boleh kata kita berjaya atau tak berjaya. Hak atas dunia untuk tengok orang panggil kejayaan sementara. Mana berjaya kita sungguh masuk syurga baru berjaya. Nah. Wa faman zuhziha 'anil nar, Tuhan kata. Siapa dia ia terlepas daripada neraka. Wa udkhilal jannah, dan dia berjaya masuk syurga. Faqad faz, barulah dia ni orang yang berjaya sungguh-sungguh. Berjaya dalam hidup harta banyak, keluarga ramai, pengaruh, kedudukan, nah. Segala apa kita duduk kebahagiaan itu adalah sementara. Berjaya atau tak berjaya, macam Tuhan sebut dalam Quran tadi. Berjaya daripada masuk neraka, tak masuk neraka. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka sesungguhnya berjayalah dia. Okey. Harta kekayaan tidak akan berguna di akhirat nanti. Dan tidak dapat menolongnya walau sedikit pun. Ni orang tahu belaka. Cuma sebut acak kali tu nak peringat. Tak ngaji tahu bagian ni. Tak. Harta benda ceritanya orang yang sayang ke harta dia. Boleh ke harta mu masuk lebih kubur? Dok. Kita nak makan. Dia tahu sangat. Tapi nak terjemuh kepada bagian yang dia tahu tu. Biar jeli kau segedok. Jadi tak caro. Jadi mudah-mudahan kita. Kita duduk dengar semua bagian ni. Tak. Tiba tu kata benda ni. Balik pada cerita. Ada orang tino tadi. Tak boleh lewat lagu tu. Dia kena dengar sokmo. Dengar sokmo. Sebab hati kita ni lalah. Ni lagi lah klien lain.
Sebab itulah kalau salah tak semayang sewaktu ke, dia jadi mani. Tak percaya citra tinggal. Tak semayang zuhur sekali. Dia narak. Lepas tinggal dua waktu, tiga waktu. Waktu ambil royak. Saya untuk sekolah masa duduk ngaji muda ni. Orang sini, orang lemah. Duduk surah dia ni. Tidak lagi peringkat jadi timi. Tapi ada semua dia. Mengori, iso, duduk surah, subuh mari lagi. Bila dia kerja, setahun lepas tu, jumpa dengan dia di dung. Jumpa dengan dia di dung. Dia kerja bank. Tidurlah rumah dia dua, tiga malam. Betul nak, nak balik. Tidur rumah dia. Eh, tak semayang. Guru dia seorang lain ngaji kuliah Islam, tak maya juga. Ha. No, ya. Tak suka sikit apa. Padang kata pelik. Kelip ngorik mani-mani-mani. Gim main badminton kelip. Subuh tak bangun. Tak je tengok. Ha, kata. Dia pasal gabun. Dia rasa orang semaya. Bila dia start kerja, say. Dia start tinggal sewaktu dulu. Nah, lorak tak semaya ngorik. Eh. Pandang agak kerisau. So, lama-lama tak semaya rasa. Kalau dia jadi gini, yang payuh lah. Okay. Sebab itulah kata kita ni kan, dia kena baru sokmu. Takut jadi lala. Ah ni kena sambung minggu depan lah. Masuk dah minggu waktu.